Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya masih berada di Pasar Hewan Sukorjo. Ya, Pasar Hewan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Dan di depan saya ini ada beberapa ekor anakan ini teman-teman. Nanti akan saya tanya ini harganya berapaan. Pak D, ini umur pirang sasi Pak D? Ibu, 97 lah. Sebulanan. Ya, bulan. Di foto. Ya, ini untuk satu bulanan lebih, teman-teman ya. Yang ini penjualnya. Harganya berapaan ini, Pak? Harganya pintenan ini. Berapa, Bu? Ini rata-rata niku. Rp2.000. Lha kok kaya ana gerak penonton akeh atau akeh bayar apa? Nggih. Satu gale pinten iki, Pak? Iya. 50.000. 50.000-an. Lanang wedok niku? Sumat loro. Wedok. Wedok. Oh, nggih. Yang ini 1.500 alias 1.500 dua. 750 dan 750 dan masing-masing ini adalah jenis betina. Dan ini sing alit pinten, Pak? 50.000. 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
20. Agak gede sedikit. Inilah untuk harga bibitan untuk hari ini, teman-teman. Dan ini paling alit umurnya pinter nggih, Pak? Pinter nggih, Pak? Sasinan. Sebulan. Nggih. Satu bulanan nggih. Iya, satu bulanan. Ya, kita cari yang lain lagi. Nah, yang ini ada lagi nih, termasuk juga tempe, teman-teman. Ini tempe pirang bulanan ini, Pak? Tempe pirang bulanan ini? Selikur. Ini ada lagi, teman-teman. Lanang pojok ini? Pojok apa lanang ya? Ora oleh nggih. Berarti 2.100.000 kali. Ini 2 ekor ya, 2.100.000 ini. Belum dapat ditawar 2.100.000. Ini sama yang ini. Dari jenis betina. Nah, umur pinten bulan itu ya Pak? Kira-kira Pak? Orang baca apal. Oke. Lagi patang sasina nek anggih. Kita lagi. Oke. Umur sekitar 4 bulanan. Ya. Yang 2 ekor ini teman-teman. Dari jenis betina. Harga 2 juta lebih. Lanjut nanti kubi. Oh, jenjang selikur jaring angsal. Jaluk selikur. Oh. Mintanya 2.100.000 ternyata, teman-teman ya. Berarti kurang lebih itu 1.000.000 lebih, 50.000 harganya. Ini. Cukup ramai untuk hari ini, teman-teman. Ini
Iya, kita coba tanya lagi. Kita coba tanya yang ini, teman-teman. Ini sedang transaksi ya. Dan pinter niku Pak, tiga Pak. Dan pinter tiga niku. Ini enggak selisih. Oh, selisih tiga niku. Itu ngatusan. Pedok niku nggih. Ya, itu ternyata harganya 700-an ya. Tiga itu 2.100. Satu sama yang dua itu harganya 2.100. Wah, ini bolak balik. Ini umurnya pinter nggak Pak? Umurnya pinteran nih? Umurnya ya patang bulanan. Patang bulanan gitu. Ini bedok kabeh nggih. Bedok kabeh. Ya, ini ada lagi. Ini 4 bulanan juga. 15. 1.500 nggih. Nggih. 1.500 dapat 2 ekor. Ini teman-teman. Usia 4 bulanan. Dari jenis betina. Payu pisan. Payu. Alhamdulillah. Sajane seketep. Apa? Sajane. Heeh. Gobendi mau sampean? Lanang-lanang. Lanang. Lah iki Mas apa? Suku Pajol kuwi. Suku. Ini ada lagi teman-teman. Lagi transaksi, jadi saya mau tanya ini repot. Itu keloro piro iki? Itu tuku saya mau cilik. Lanang kuwi? Lanang. Lanang sekolah. Oh. Ya, ini 1 juta ya. Ini 1 juta karena ini jantan. Ya. Mas, Mas. Ini ki nyuwun pinten iki, Mas? Iki 14.5. Pedok nggih. Ya, ini cukup gede lagi. Yang ini 1.450 intanya. Umurnya agak gede sedikit. Umurnya sekitar berapa ini? Umurnya piro ya, Kang? Umure iki paling aja 20 tahun. Rong 8. Ya, sekitar 3 bulan. Umurnya sekitar 3 bulan. Iki mah padha karo nggon sampean ra, Mas Ra? Heeh, bagus sangat ya. Iki wedok tapi lah. Mulane sangat. Tambangnya anyar. Tambangnya anyar. Ya, yang ini 900.000. Umur-umurannya iki umurnya rada sithik meneh ya karo iki. Paling 3 sasi po. Kunjul. Ya, umurnya sekitar 5 bulanan kurang lebih. Ini ya. Ya lo pira muka iki? Sangat. Ya, mintanya 900.000. Ini.
Ya itu tadi teman-teman untuk harga bibitan kambing Jawa Randu untuk betina dan jantan ya tadi. Namun kebanyakan untuk hari ini nih di hadapan saya betina. Jadi itulah harga referensinya. Dan saya akhiri dulu liputannya. Jangan lupa dukung selalu Joss channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.